Balauni. Pada tanggal 19 Maret tahun 2018, telah terjadi retakan besar di Great Rift Valley, Kenya. Akibatnya, celah curam tercipta di Narok County. Retakan tersebut bahkan membelah jalan raya tersibuk di Kenya, tepatnya di Maimahiu Narok. Kedalaman retakan mencapai 50 kaki, dengan lebar 20 meter. Kata para ilmuwan, tempat itu hanyalah satu dari ratusan titik rentan di sekitar Great Rift Valley, yang membentang sepanjang 6.000 km. Dengan adanya fenomena geologi ini, empat negara yang berada di tanduk Afrika, Somalia, setengah dari Ethiopia, Kenya dan Tanzania diperkirakan akan terpisah dari Afrika untuk membentuk benua baru.